Balik lagi di channel kita di sini Kucing Orena. Sekarang kita mau main Roblox The Wild West. Oke, di sini aku udah main sedikit lama di Wild West ini dan gue mau bikin video. Di sini aku berada di Bronze City. Di sini aku mau ngejelasin bagi kalian untuk mendapatkan uang dengan cepat. Caranya kalian sini beli ini guys, kalian ke guns and ammo di sini di depan ini terus kalian hit E, terus kalian beli salah satu senjata yang paling bagus sih, paling bagus ini guys. Links kan kalau kalian baru masuk itu kan dapatnya 1000 ya. Kalian boleh beli links, sekalian boleh ngumpulin uang dulu. Ngumpulin uang dulunya caranya mining atau rob the bank gitu ya. Kalian bisa, terus kalian beli salah satu lah. Ini aku pakainya sharp rifle karena sharp rifle itu yang paling bagus menurut aku. Ini kalian kan gak punya kuda. Kalian bisa jalan kaki sana, maaf. Kalian bisa jalan kaki ke sana. Kalian juga bisa naik kuda bagi yang ada ya. Ini untuk pemula, juga untuk yang udah main sedikit gitu ya. Uang dengan cepat. Kalian sini ke Great Plain ini. Nah. Ke sini. Kalian di sini kan apa namanya base nya outlaw tuh di sini, jadi kalian harus hati-hati. Kalian di sini punya camp ya, punya campfire aja. Kalian taruh di sini, taruh sini, semuanya taruh sini aja. Terus kalian berburu. Nah, berburu ini the fast way to get money ya. Aku dapetin 2995 tuh dari ini. Ambil. Sama kenapa harus di sini? Karena bison atau bisonnya ini kalau dia ngedrop pelt, kalau deer pelt atau naik gitu deer plate itu harganya cuma 50. Sedangkan yang bison ini harganya 80 sama yang pada masak ya. Oke, ambilin semua ya. Kalau habis kayak gini kalian bisa tembak. Kalau sharp rifle kalian harus tembak di kepala. Ada yang lain kalian juga harus tembak di kepala, tapi harus hati-hati lah, harus panjang itu. Nah, mupel. Pelt itu harganya pelt itu harganya 80 sama ini. Ini kalau belum di-cook cuma 50, tapi nanti kalau di-cook jadi 25. Jadi kalian harus cook itu dulu di campfire. Ya. Nah, kalau kalian gitu kalian harus lari, bukan ngedeketin bisonnya. Kalau kalian ngedeketin kalian bakal digituin lagi dan mati. Aku nggak ada itu ya, nggak ada bed ya, jadi nggak bisa isi darah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada pelt yang belum diambil. Bill, kalian berburu aja lah. Nice. Nah, abis kalian berburu banyak lah. Ini aku ngejelasinnya tiga ya. Pertama sih ini, karena ini adalah cara tercepat mendapatkan money. Cook, cat E ya,
kalian. Ambil horse kalian. Terus kalian ke sini. Ke sini boleh lewat sana. Terus mau ke sana aja. Atau lewat sungai juga boleh. Terus kalian ke tandang sana juga boleh ya, sana juga boleh. Kalian masuk, kalian dapat uang. This is the fastest get money. Oke, lanjut yang kedua. Kalian reset. Kalian ke tribal village. Habis ke tribal village, kalian carilah sini. Kalian juga bisa beri sini ya. Ini juga. Nah, di tribal village ini kita bisa berburu beruang. Jadi the bear itu spawnnya di daerah sini. Si bear-bearnya itu spawnnya di daerah sini. Tapi aku mau jelasin yang satu lagi. Kalian bagi yang punya pickaxe kayak 3, tier 4, tier 5, kalian kesini ini ya, dulu satu. Gimana ya, pokoknya di sini tuh ada dua, tapi di mana ya? Oh, sini, sini nih. Pokoknya sekitar inilah, sekitar ada gua. Nah, ini dia guanya. Terus kalian di sini, aku sarankan untuk memakai ini ya, enter. Di sini banyak ore ya. Di sini enggak ada di peta karena ini secret. Nah, di sini banyak ore. Dan aku mau masuk karena ya aku enggak mau masuk sekarang karena aku mau ngejelasin. Nah, kalian bisa mining sana tuh. Dalamnya ada. Tapi di dalam tuh hati-hati ada satu bear. Ada satu bear di dalam. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah ini guys. Yang ketiga adalah Merop Bank. Jadi yang satu itu adalah fastest get money yang paling bagus. Kedua itu yang ya bagus. Dan yang ketiga ini tidak bagus sedikit lah, tapi bagus juga sih, dapat uangnya banyak kalau kalian collect money-nya banyak. Sini aku nggak main itu sama kalian, masuk sini picklock ini jangan dipecul. Oke, kalian harus picklock ini, kalian drop ini, aku nggak mau. Kalian juga bisa di sini nggak dinamit kalau aku punya. Sekarang aku nggak mau karena aku mau lagi. Cara yang keempat adalah kalian apa namanya meng-rob seseorang memakai tali rope ya, sini lasso maksudnya. Nah, kalian harus ini kalian harus pencet P biar hostile, biar friendly, biar kalian bisa meng-rob ya sini ke orang lah, ke player. Semoga ada dalam. Oke. Pick your gun. Cuman
uang kalian bakal kurang sih. Iya. Lanjut cari yang lima. Ini yang terakhir nih. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan bye-bye.